Dapatkan segera produk kecap yang sah di sisi syariah Islam. Halal, tiada unsur babi atau anjing. Malah sesuai dimakan oleh semua golongan bangsa-bangsa bersatu. Dan tiada unsur-unsur wasabi. Cheese satu-satunya keripik ubi yang diimport dari planet Namek. Belilah cheese, majulah CS untuk negara. Hari ni dalam rentap episod yang ke-8 musim kedua. Okey, nampaknya dia sekarang ni pertarungan sengit lah. Aku dah 4 kali menang. Aku 3 kali. Yes. So, cocok. Cocok lah. Dia cocok angin lah. Sebab episod kenang ke tujuh dia menang kan. Jadi tak apalah. Tak apa. Tak ada hal. Okey, dan untuk episod yang ke-8 ni, apakah tema kita, Tuan Producer? Haiwan. Aku pakar haiwan. Pakai haiwan eh? Yang risau. Hari itu tak boleh jawab. Apa benda? Yang gajah jadi monyet. Itu pun. Aku jawab lah. Yelah yang jawab tapi banyak kali fail juga. Sebab kata itu pakai haiwan. Teka-teki lain mah. Cuba kau bagi teka-teki haiwan dekat doktor pakar haiwan. Dia pun tak boleh jawab. Alright. Okay, Tuan Producer, hari ini kita punya hukuman kita apa? Cacat. Hukuman cacat. Hukuman cacat. Macam... Aku boleh suruh dia nak jadi cacat macam mana lah. Okey. Sampai habis show lah. Sampai habis show. Boleh. On. Dah macam-macam lah dia dah ni. Figure missionary dia. Atau meja. Blok tengok. Okey. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Bagi satu, haiwan yang hidup berkumpul. Harimau. Okey. Satu je punya lah banyak haiwan tu. Okey. Okey, apakah kecacatan pertama aku? Ambil dua jari, sumbat dalam hidung. Sampai habis show. Okey. Ini sebab banyak sangat dosa, jari melekat dalam hidung kau. Kuat koridon dan bulan puasa ni akibat dia. Okey, boleh. Okey, soalan kedua. Soalan kedua. Bagi 5, haiwan karnivor. Harimau, kucing, anjing, biawak komodo dan yang last sekali, ular. Okey, mak ambil satu lagi tangan. Pakailah lain. Nanti aku nak angkat tangan macam mana? Ganti aku lah. Ambil satu lagi tangan. Pusing belah sana. Tarik pipi sebelah lagi, mulut kau sengit. Okey. Boleh. Soalan ketiga, cepat habis. Kita lelek dulu sembang dulu nak mah sembang. Tak boleh sembang kan? Sembang dulu. Okey. Mulut dah sengit. Soalan ketiga. Soalan yang ketiga. Haiwan apa yang always ada kat jalan raya? Dia teka-teki apa ni? Entah, dia teka-teki apa ni? Dia boleh masuk lah sebab haiwan kan? Tema dia haiwan. Dia boleh masuk ke lalu? Dia teka-teki lah ni. Kira teka-teki ni. Kau teka-teki ke apa benda ni? Tak, dia soalan. Soalan dia apa? Haiwan yang ada di jalan raya. Banyak haiwan yang ada. Ular mati tengah jalan raya banyak. Bukan. Dia teka-teki ke tu tak? Kira macam ni lah. Soalan macam... Dia kira teka-teki bertemakan haiwan. Orang buat salah. Ha. Orang panggil orang apa? Babi! Ni macam mana? Okay, kau ambil dua jari. Okay, kau angkat tangan kau macam ni. Lagi tinggi, siku ke atas. Kasih tarik dua hidung kau ke atas. Babi! Okey, tak apa, tak ada hal. Okey, soalan keempat. Aku dah legur tangan aku ni. Okey, soalan keempat. Bagi 3 spesies kucing.
Kucing ni Cetai. Bodoh lah kau ni. Kucing Belgium. Persian cat. Short ability short hair. Ha, dah tiga cukup. Okey. Sekarang ni Mark. Aku nak andu aku ni. Mana boleh tak boleh andu? Boleh andu tak? Tak boleh. Tak boleh andu. Okey sekarang ni. Ambil lagi tiga jari kau Mark. Ha? Tolak hidung kau ke atas. Untuk pandangan sisi ya. Okey. Okey. Pandangan sisi. Aku. Okey. Soalan yang ke mana boleh jatuh. Angkat ke atas. Okey. Tarik ke atas. Okey, soalan yang kelima. Macam macam binatang yang selalu dekat jalan tu. Macam mana? Tarik atas. Kau buat macam mana? Aku lima jari macam ni. Dua jari kat dalam. Dia macam tenuk ke. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Bagi lima nama haiwan yang ada dekat dalam air. Katak, ikan. Aku tak boleh angkat tangan tadi. Okey, ikan. Ikan paus. Dah salah bagi aku pula. Aku nak jawab balik. Mana kau boleh? Kau lambat jawab. Mana boleh? Kau ikan. Lambat jawab. Dia lambat jawab kan? Okay. Mana ikan ada? Paus, ikan jos, penyu, obo-obo dengan ni, biawak air. Biawak air tak ada. Apa lah biawak hidup air? Kau apa tak ada pula? Nampak? Nampak? Bias. Bias. Pilih kasih tak boleh. Tak, macam biawak air tak ada. Biawak air ada. Tak, asal kau lepas. Tak, biawak air tak, tangan angkat. Kira biawak air dia boleh keluar air kan? Tak, biawak air memang dalam air. Dia biawak dalam biawak air. Tak berani dengan biawak air. Kau bodoh haiwan memang. Kau tak tahu. Kau tanya orang apakah haiwan ni. Boleh tak kan? Boleh pakai tak pakai? Tak boleh pakai. Aku dah jawab empat dah betul. Okey. Macam mana pun salah tak? Udang. Kuda laut. Ikan dori. Ikan salmon. Okey. Kau kira dua-dua kena buat. Rasa pula. Kau cantik sikit. Kau cantik sikit. Kenapa? Kau masuk sini sekarang. Kau pilih kasih. Kau masuk sini sekarang. Apa macam mana? Boleh. Kita orang boleh. Kita orang boleh. Sini. Sini. Kau biawak air kau tak nak. Padahal ada je biawak air kat sini sekarang. Kau bagi soalan aku kat sini sekarang. Aku satu hukuman, kau satu hukuman. Boleh. Okey, jom. Soalan terakhir kan? Tak ada. Tak apa. Duduk sini dengar. Sekarang ni untuk soalan terakhir juga. Kau tolak aku yang jawapan biawak air. Biawak air ada kawan-kawan kan? Sekarang why untuk biawak air. Hidup biawak air. Nampak? Kau menolak kewujudan biawak air. Okay. Orang marah sekarang ni. Okey, satu hukuman daripada aku, satu hukuman daripada Amar. Okey, sekarang ambil dua jari kau, tarik hidung kau ke atas. Macam aku sekarang. Amar. Okey. Sekarang ni, kaki kiri letak atas meja ni. Letak. Habis. Tak apa. Okey. Tak boleh. Ini namanya mak. Angkat kaki dan angkat. Letak atas. Ini namanya mak. Letak atas. Babi terbang. Boleh lah ni. Boleh lah. Okey guys. Namanya untuk episod yang ke-8 ni. Semua dah jadi cacat. Dan aku berulang. Sekumpulan babi terbang. Okey Amar, silakan. Honor untuk aku. Jadi, pemenang untuk pusingan kali ini adalah Aim. Jadi dia telah membawa pula RM10 dengan wang terkumpul sebanyak RM50. Tinggi sikit babi kau tu. Ni kaki tinggi naik lagi. Tak sampai. Jadi okey, itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kita orang. Okey, kita jumpa lagi dalam Rentak. Bagi terbang ramai-ramai.